Para sahabat BC Katolik Channel yang terkasih, shalom dan berkah dalam. Kita akan melanjutkan perjalanan ziarah kita ke Gua Maria Fatima Sendang Pelayu yang terletak di Dusun Jelegong, Desa Kemawang, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. Sebelumnya kita sudah berziarah di Gua Maria Mojosongo, di mana di sana kita dapat menjumpai aura keheningan dan ketenangan yang sangat luar biasa untuk sejenak keluar dari hiruk-pikuk kehidupan. Bagi para sahabat yang belum sempat menonton videonya, bisa menyimak melalui link yang kami cantumkan di deskripsi. Sejarah Gua Maria Fatima Sendang Pelayu berawal dari ditemukannya sendang pelayu yang dikenal sangat angker dan banyak penduduk menjadi korban gangguan makhluk astral. Seperti penuturan warga setempat yang menceritakan, ketika ada seseorang menebang pohon yang tumbuh di tempat itu, lalu mulutnya menjadi mencong. Almarhum Romo Suto Pranito SY, yang pada waktu itu dikenal sebagai Romo Sandal Jepit, berhasil mengusir makhluk astral yang bercokol di tempat tersebut. Bahkan menggunakan air sendang pelayu untuk membaptis umat Katolik perdana di daerah tersebut. Sejak peristiwa pembaptisan itu, tempat tersebut kemudian dijadikan tempat berdoa yang dilengkapi dengan patung Maria Fatima Sendang Pelayu. Gua Maria Fatima Sendang Pelayu memang belum banyak didengar oleh para peziarah. Terletak di antara Bukit Watu Lumbung dan Gunung Gondel. Jalan untuk menuju ke pelataran Gua Maria ini sungguh sangat tidak mudah. Kita harus mendaki jalan yang cukup tinggi, melewati anak tangga yang konon berjumlah lebih dari 350 anak tangga. Karenanya kami menyarankan bagi Anda yang berencana berziarah ke sini untuk menyiapkan fisik dan mental secara penuh terlebih dahulu agar tidak patah semangat atau kelelahan. Meski demikian, sepanjang pendakian menuju puncak pelataran gua, kita akan disuguhi pemandangan indah dari Bukit Watu Lumbung dan pepohonan rindang yang sangat membantu para peziarah agar tidak terpapar sinar matahari secara langsung. Thank you.
Di ujung pendakian pertama, kita akan menjumpai sebuah pendopo yang bisa digunakan untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan aktivitas doa dan devosi. Dan biasanya pendopo ini juga digunakan untuk perayaan Ekaristi karena tersedia meja altar di ujung pendopo tersebut. Sedikit naik ke pelataran di atasnya, kita akan menjumpai mata air di bawah pohon kelayu yang sempat mengering selama bertahun-tahun. Karena merasa prihatin, umat lalu berkumpul dan secara rutin berdoa bersama untuk memohon rahmat belas kasih Allah. Dan mujizat itu terjadi pada bulan Agustus tahun 2011. Mata air yang sudah mengering selama bertahun-tahun itu kembali mengalirkan air yang melimpah dan tak pernah berhenti hingga sekarang. Dan mata air tersebut diberi nama Tirta Wening Yang Triniji Suci. Di sudut yang lain, kita juga akan menjumpai piazza salib yang terdiri dari salib Yesus dengan 12 pilar di sekelilingnya. Para sahabat yang terkasih, Gua Maria Fatima Sendang Kelayu masih sangat membutuhkan perlengkapan dan sarana yang memadai sebagai tempat ziarah bagi umat Katolik. Oleh karena itu, kesediaan dari berbagai pihak masih sangat diperlukan untuk dapat menyelesaikan pengembangan Gua Maria Fatima ini. Demikianlah perjalanan ziarah kita ke Gua Maria Fatima Sendang Kelayu Wonogiri. Setelah ini kita masih akan melanjutkan perjalanan menuju ke Gua Maria Sendang Ratu Kenyo yang masih berada di wilayah Wonogiri. Ikuti terus perjalanan ini, jangan lupa like, share,
subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar para sahabat tidak ketinggalan update-update dari video-video BC Katolik Channel. Terima kasih, semoga menjadi berkat, shalom dan berkah dalam.